Oke, mari kita bongkar tren di X-nya. Drone DX ini saya beli dari Ivan Store, pelapak di situs bukalapak.com. Yup, tanpa basa-basi lagi, kita unboxing. Kemungkinan tidak ada baterai remote-nya, tidak bisa diterbangkan sekarang. Tunggu dulu, Jack. Ya, ini belum terbangnya. Belum terbang. Ya, Jack. Ya, ini belum terbangnya. Ya, dosnya ada penyok dikit. Tunggu, nggak boleh, rusak. Hah? Nanti. Belum terbang. Warna merah mudah-mudahan karena pesanannya warna merah. Ya, habis. Nah, di sini tersedia ada buku kosong sudah di dalamnya. Ada buku petunjuk manual. Wah, bahasa planet ini. Oh, ada bahasa Inggris. Nah. Nggak boleh. Ini handle handphonenya. Ada kameranya 2 megapiksel. Tunggu, nggak boleh pakai main dulu. Nah, ini ada propeller. Nggak boleh punya apa barong. Nah, ini propeller cadangan, ada 2 pelindung propeller, 1 USB charger, dan ada baut-bautnya. Ini cadangan ya. Ternyata terbalik drone-nya. Oke, ada 1 set drone HJHRC, terjangkau nih guys. 1 remote control. Ini remote controlnya. Ngek. Sayangnya baterainya tidak tersedia karena kita sendiri yang harus membelinya. Dia menggunakan baterai AA 4 biji untuk baterai remote-nya ya. Nanti ini harus dikunci, tersedia bautnya. Setelah memasukkan baterainya dikunci. Nah, ini berjalan. Nyambung terbang. Ini belum terbangnya. Ya. Oke. Kita nanti akan memasang kakinya drone. Ya, nanti dulu. Punya orang. Nah.
Jadi harus pemasangannya harus hati-hati, ada tersedia baut kecil-kecil, jadi kita harus ekstra hati-hati memasangnya. Kita memasang dulu kaki drone. Ambil kakinya. Iya nanti naik. Nah. Ambil kaki drone. Lumayan ringan guys. Jadi sambil nggak boleh. Ya. Thank you.
Thank you.